dibantu mungkin sedikit, Bu? Oh, the comment. Oke. Okay. The comment. Guys, saya punya kekuatan baru. Kasih kekuatan apa lagi sih, Pak? Saya punya kekuatan mengendalikan lampu di studio. Wah, kok gelap? Kok bisa sih, Pak? Gelap. Sup. Wow. Gelap. Sup. Wow. Oh my god, biru semua. Bapak ngapain? Oke. Gua masih bisa ngeliat elu. Oh, nyala. Kok biru semua sih? Keren. Itu dia. Apalagi Pak kekuatannya, Pak. Hah? Apalagi Bapak kekuatannya, Pak. Bikin yang lain dong. Kekuatan peran, Pak. Lampunya diapain, Dek? Ada petir, terus habis itu ada lampu, apa, api. Masa? Baiklah, kita undang bintang tamu kita ini juga punya kekuatan super. Hah? Supernya apa? Tasya Kamila! Cium tangan ya sama ibu ya. Kita kan seumur. Oh iya benar. Kayak lebar juga ya aku. Lagi memang. Ibu. Ya kan ibu lagi hamil. Iya. Guys lagi hamil guys. Kok wu? Kacau juga. Lagi hamil. Kalau aku takut Pak hamil Pak. Aduh. Siapa yang hamilin? Oh iya benar. Gimana sih Pak? Kan suaminya emang udah menikah. Betul. Hampir berapa bulan? 5 bulan. Alhamdulillah. Cowok atau cewek? Sebenarnya dokter udah tahu, tapi aku nggak mau tahu dulu sampai nanti kita mau ngadain gender revealing party. Oh, yang ntar dibuka ternyata kalau misalnya pink cewek, kalau biru cowok. Kayak misalkan ada cake, frostingnya putih, nanti kita belah. Dalamnya apa gitu. Kalau dalamnya pink, cewek. Kalau dalamnya biru, cowok. Iya, seru banget. Banyak ya, Pak, macamnya. Bapak waktu itu juga kayak gitu ya, Pak? Saya cake nih dibelah, pelangi. Peace and love ya. Betul. Yes. Tapi sebetulnya Tasya kalau misalnya dikasih kekuatan super nih, mau kekuatan yang seperti apa? Aku pengen bisa memberhentikan waktu. Wow. Oh, Dr. Strange lah ya. Iya betul. Bener. Kenapa? Berhentiin waktu? Karena kadang-kadang kayaknya 24 jam tuh gak cukup gitu ya. Betul. Buat mengerjakan sesuatu gitu. Atau kayak rewind gitu kan, bisa rewind. Jadi misalkan ada kesalahan-kesalahan awkward yang kadang-kadang kalau misalkan kita mau tidur kayak tiba-tiba kepikiran gitu. Kayak, oh my god 18 tahun yang lalu aku pernah apa gitu kayak. Salah masuk ke toilet itu bisa diulang gitu kayak jadinya nggak kepikiran lagi jadi tidurnya lebih nyenyak. Tapi kan kesalahan-kesalahan itulah yang membuat kamu menjadi manusia seperti sekarang ini. Wow, kok bapak wise sih tiba-tiba. Iya kayak Iko wadah ya bapak. Kita akan membahas tentang mutan. Thank you loh. Kita akan membahas tentang mutan yang ada dalam kehidupan nyata. Wow. Mutan. Mutan yang pertama adalah kesemutan. Mutan itu lihat di rekening, wah mutan gue udah berapa nih ya? Mutasi. Aku waktu hamil-hamil awal juga suka mutan-mutan. Muntah. Kita lihat dulu mutan yang pertama ini ada perempuan yang dijuluki supervision. Karena kelebihannya, kita lihat. Wanita ini memiliki kemampuan penglihatan super atau tetrakromatik. Sebuah kondisi genetik langka. Yang membuatnya dapat melihat hampir 100 juta warna. Wow. Ini adalah kemampuan 1% dari manusia pada umumnya hanya mampu melihat 1 juta warna. Ya ampun. Bisa kerja di toko cat dong. Bisa juga. Langit malam tampak berwarna safir dan violet. Selain itu ketika lampu membuat bayangan di dinding, dia tidak hanya melihat warna abu-abu, tapi ada violet, lavender, tosca. Gokil banget. Di usia 7 tahun, Antico melukis ulang karya-karya ciptaan Cezanne, Van Gogh, dan Monet. Tuh. Lah, taunya dia bisa ngeliat 100 juta warna kan berarti dia doang yang tahu. Dia udah dites kali. Mungkin juga. Wah, jadi warna. Jadi warnanya beda ya? Iya. Jadi matanya. Berarti bisa jadi TV HD dong. Bener, matanya kayak filter Instagram. Oh, iya, macam-macam kan? Gitu. Macem-macem. Bukannya filter Instagram jadi halus semua.
kayak buat saya gitu. Makasih loh. Ini lagi kamu lagi hamil loh. Terus anaknya mirip saya ntar. Sumpah. Ini ya. Bawa lu kayu, lu beneran ketok. Ini kayu, lu gak mau ketok-ketok. Kalau di film X-Men itu kan banyak sekali ya, mutan-mutan. Iya kan, ada yang berubah, apa sih yang warna biru ada itu. Ada mutan yang lu lagi? Lu mutan. Itu garing gue, tapi gue ngakak. Nah, tapi ternyata ya, ini ada seorang perempuan yang mampu mengingat secara detail kejadian berpuluh-puluh-puluh tahun yang lalu. Wow. Apakah dia anggota X-Men? Wow. Kita lihat. Jadi ini adalah Mary Lou Henner yang mampu mengingat secara detail semua hal yang dia lihat, dengar, atau dia bahkan dia alami selama hidupnya. Termasuk hal yang dianggap sangat sepele dan sebenarnya nggak penting. Tapi si Mary Lou Henner ini mengatakan, kaget. Nah, bahkan Mary Lou Henner ini mengatakan kalau semua ingatannya itu berjalan kepalanya seperti sedang nonton film. Jadi kapanpun dan dimanapun kejadian yang dia ingin ingat, dia cuma perlu muter ulang memori film itu lagi. Gimana caranya ya? Jadi ini ternyata tuh ada suatu genetik penyakit gitu ya, gangguan neuropsikologis namanya hyperthymesia. Jadi ini mempengaruhi dua area otak yang bertugas untuk mengendalikan kapasitas dan pembentukan memori yang luar biasa. Itu malah gangguan ya, kan jadi manusia super tuh bisa nginget gitu kan? Tapi mungkin ada file-file. Ganggu kali kalau terbayang-bayang terus. Apalagi terbayang-bayang mantan ya? itu paling gak enak. Tapi mungkin kalau misalnya untuk sekolah lebih enak ya. Betul. Kayak ngafalin pas ujian gitu-gitu ya. Waduh. Berikutnya. Ada manusia yang bisa memasak dengan listrik dari tubuhnya. Cakep. Bukan pantun. Biba Strojan, pria asal Poza Revac, Serbia. Dia bisa menjadi konduktor. Konduktor konser ya? Bukan. Konduktor dan dijuluki si manusia listrik. Di hadapan tim Guinness World Record, dia sempat mendemonstrasikan kemahirannya memanaskan air bahkan memanggang hot dog. Kok bisa? Pada usia 26, ia sempat menuliskan namanya di Guinness Book of Record. Lah kayak Om Dudi itu mukanya. Botak-botak juga. Dengan tantangan memegang tegangan listrik sebesar 20.000 volt. Ya ampun. Dengan tenaga listrik yang mampu ia hasilkan dari tubuhnya sendiri, dia bisa melakukan pengobatan dengan mode terapi pijat. Wah. Saat ini dia berkolaborasi dengan Haji Naim. Untuk membuka praktek. Coba dipegang doang, gokil sih. Jadi yang penting ada aliran listriknya aja. Sampai ke dari badannya aja ada. Dari badannya. Gila sih itu. Sampai ke, wah. Yang penting sih ada perantara si listrik itu. Dia jadi perantaranya dia. Enggak, sama tadi tuh ada fork. Ada, iya betul. Ada si fork dia itu. Garpu, iya. Konduktor. Konduktor. Kira-kira. Konduktor. Konduktor. Mikir lagi lama. Hemat listrik dia. Hemat biaya. Ya. Tapi kamu percaya gak dengan kekuatan memindahkan barang dengan pikiran? Telekinesis. Belum sih, belum percaya karena belum pernah lihat secara langsung. Oh, kita lihat nih. Perempuan ini memiliki kemampuan psychic. Tahun berapa ini? Tahun 1926. Dia memindahkan barang-barang yang bisa dipindahkan hanya dengan pikirannya. Psikokinetik. Campuran dari psikokinesis dan telekinesis. Kemampuan ini didapatkan secara menurun dari ibunya. Kulagina juga berkata bahwa ia bisa melakukan kemampuan psikik lainnya. Seperti mampu melihat apa yang tersimpan di dalam kantong seseorang dan benda-benda yang tersembunyi lainnya. Wow. Dia bisa mampu mendeteksi suatu penyakit berdasarkan penglihatan-penglihatan yang dilihatnya di dalam pikirannya. Kok bisa? Tapi ini udah jadul banget ya. Iya, bisa jadi fake nih. 26 cuy. Tapi se-fake-fake-nya tahun 1926 gimana caranya? Gak usah dibahas boleh gak nih bos? Nikmatin aja bos. Kepo. Semuanya kan harus ada apa-apanya gitu. Okay. Kayak ini tujuannya kemana, larinya ribet kemana. Ribet. Apa dipikirin bang? Pantesan ditinggalin cowok mulu. Bahasa situ lagi. Wow. Capek deh. Ya, wow. Oke, yang terakhir ya. It's it. Ini ada, sorry, serius ya. Apaan sih? Oke, yang terakhir ini ada manusia es yang mampu dan sanggup berenang di Gunung Everest. Kok berenang? Gimana caranya dia berenang di Gunung Everest? Apakah manusia es ini hatinya juga terbuat dari es? Sama seperti aku? Kita tahu, kita lihat.
Ih, dingin. Wow. Bukan dingin lagi tuh, Neng. Jadi namanya dia adalah Wim Hof. Dia pria asal Belanda yang dikenal dengan kemampuannya menaklukkan dinginnya es. Jadi dia ini pernah mendaki Gunung Everest cuma dengan memakai celana pendek nih yang kita lagi lihat ya videonya ya. Dan dia juga jadi pemegang rekor dunia berendam dalam air es terlama. Dan Wim Hof ini menggunakan teknik khusus yaitu menggunakan meditasi dan juga yoga yang sering dipakai orang-orang Tibet dengan nama teknik Tummo. Dan dengan teknik ini manusia bisa mendapatkan energi panas dari dalam dirinya. Ah, itu dia tekniknya. Slow banget ya. Iya ya, kita aja berenang di puncak udah kedinginan. Ah, bukan lagi. Itu dinginnya nusuk kan, benar-benar nusuk, iya. Sakit itu gila sih. Karena dia belajar-belajar dulu tadi kan. Iya, dia udah berlatih, Tibet. Udah berlatih dulu dia. Bener, energi panas diiniin dari dalam. Saya keluar. Punya kemampuan teleport. Teleport? Menghilang dari rentenir. Kasih lagi dong. Coy. Menghilang dari debt collector. Kamu tahu saya lagi dikejar-kejar debt collector. Iya. Ah, terbukti dia menghilang. Wah, ibu sportif banget ya terhadap imajinasinya Pak Darto. Wow, saya gimana bagus udah pantas dapat Oscar. Ah, dia menghilang. Tidak. Mungkin setelah selanjutnya kita bisa tahu dia kemana. Jadi kemana-mana ya.